hasil panen setiap meter persegilahan. Dan kalau tidak, maka pangannya akan cukup, ada kesalahan pangan, ketahanan pangan itu akan menjadi untuk pangan yang bisa. Dari awal, dari tanam awal, itu saya untuk perawatan pakai jagung jos yang warnanya hijau atau daun. Itu mulai awal sampai umur 50 hari. Setelah itu, jagung mulai numbak sekitar umur 55 ke atas, itu saya pakai jagung jos yang warnanya merah. Terus saya sudah membuktikan sendiri, bumi 170 ru tadi saya panen bisa menghasilkan 80 sak, perkiraan itu 2 ton lebih. Usia bisa sesuai dengan yang tertera, yaitu 110 hari. Tongkol bisa dua-dua, antara tongkol atas dan bawah itu hampir sama. Contohnya ini bisa sampai maksimal bisa mumput-mumput. Baru satu musim, tapi sudah merasakan obat jagung jos. Alhamdulillah hasilnya ya ini. Saya membuktikan sendiri, hasilnya sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat baik. Nami kulo Karjito, nek ndamel drone, mempersingkat waktu, tur hasilnya pun sakit merata. Dalam pertumbuhan 20 hari ke atas, niku kok batangnya ageng-ageng, daunnya lebar-lebar. Sedulur-sedulur tani nah yang ngerasakan penyemprotan apa niku herbisida utawi perawatan homo niku saged damel drone lo kinten saking Maxi siap. Ini pun ya sakit merata lah. Waktu ini cukup singkat, bunda enggak kemeng.